Halo, kita main Easy Game Daily Challenge yang Agus 9 ya. Halo. Sorry, ini ada kayaknya event baru deh. Treasure Hunt event hurry up. Take part in the event, collect card and get reward before time runs out. Kita tinggal 2 jam. Dua hari 2-3 jam, nggak tahu apaan. Coba how do it work, complete all the puzzle to unlock a unique postcard and get reward. Okay, next hari the event will only be available for limited time. Okay. Treasure Hunt event ini suruh kita buka apa? Ntar kayak ini event baru ya, kita mainin aja ya. Level 1 Grandpa Big Quitted Me a Jewelry Box, where could it be? Bapaknya nyari buku apa gitu, jewelry. Bentar ya. Sorry, itu box ya, keren book. Kayaknya bapaknya itu mewariskan kotak perhiasan, dimana ini mungkin bapaknya nih ya, kakeknya mewariskan itu kotak perhiasan, dimana kotak perhiasannya gitu. Kita cari kotak perhiasannya, dimana kak? Tadi diklik kursinya keangkat, nggak ada apa-apa. Diklik ini gambarnya kebuka ini. Kita butuh kunci tapi ya. Gimana kuncinya? Di kantongnya nggak ada. Ntar dulu ya. Oke, ternyata kuncinya di bawah ini apa? Kaset karpet. Ntar diulang ya. Nah ini kotak perhiasannya udah ketemu. The jewelry box has a lock and on it. How do you open it? Oh, ini kunci. Wah, ini banyak ya, sampai level berapa ini? Oke, nanti sebentar aja ya. Sekarang nomor 2 ya. Oke, internet. Level 2 ya. The code for the box must be somewhere in the room. Kita nyari kode ini. Kan udah kebuka itunya ya. Udah ketemu boxnya, kita cari kodenya. Cari di ruangan ini gitu. Tadi diklik bukunya aja. Sampai bukunya jatuh, sampai bukunya kebuka, nggak ada apa-apa. Buka lemari, diklik aja, ternyata ini ada kodenya, ada ketemu. Perhaps there new will in the box. Tahu? Oh, ini kita komplit ini gambar nih. Nanti kita kayaknya jadi gambar gitu. Level 3 ya. Ke level 3. Tadi itu nomor 1 nggak bisa dibuka lagi ya, pokoknya tadi di karpet gitu ya. Open the jewelry box, kita cari, kita buka. Ini udah ketemu kodenya ya, kita buka ininya, kotak perhiasannya. 1 salah, 2 benar, 3 salah, 4 benar. 2 ini ya, terus 4. Udah kayak gitu aja. Blimley is treasure map, it'll be rich, let's hit the road. Ayo kita cari. Ternyata ada sebuah peta nih, nomor 1 nggak bisa dibuka lagi nih. Pokoknya tadi itulah ya. Oke. Okay. Ke level 4 ya, the first point on the map. Poin pertama di map itu apa? Tanda merah ini. Terus kita
apa kita pergi, kita harus pergi ke sana gitu. Kita mungkin ini ya. Oh, geser-geser kayak gitu ya. Kita harus ke sini nih. Gimana caranya? Caranya itu kita harus ke sini. Oke. Ke sini nih, kita harus ke sini nanti ke atas. Nah, kayak gitu. Oh. Kongres the was isi mudah, kita akan mencari di lain waktu. Kalau apa maksudnya? Oke, sekarang level 5 ya. Level 5. Kita maksudnya tadi itu apa? Kita suruh hurry up, kita suruh cepat gitu. Waktunya mau habis, kita cari ininya. Ini waktunya kan cuma 2 hari, kita harus nemuin itunya. Atau karunnya, a cliff. Does the map say anything about getting down? Katanya jurang gitu, kita harus kita turun kayak gitu. Gimana caranya turun? Bentar ya. Jurang, apakah kita, apa? Itu petanya mengatakan kita harus turun kayak gitu. Oke, di sini di pintu ada tali buat ke sini. Ya, kita turun. It's lucky I'm in great shape. Otherwise, I'd never have needed to go back home. Oke, katanya ada beruntung kita udah di situ dan nggak pingin pulang ke rumah. Sekarang level 6 ya. Ternyata lagi. Level 6. Sampai gelantungan kayak gitu. Tadi kan habis turun ya. Kita suruh lompat dari ketinggian. Oh, nggak mungkin gitu. Soal kita kayaknya bikin bikin bentuk di sini, bikin bangunan. Udah turun bisa nggak lo? Masa nggak berani? Oh ini. Oh nggak mau. Salah kayaknya ya. Oke, bentuknya kayak gini ya. We almost need to go back. Kita hampir pulang kayak gitu. Oke. Nomor 7 ya. Ini kayaknya sampai level 16 nih. Kita harus selesaiin 2 hari 2-3 jam. Oke, nanti dikebut ya. Dan sekarang level 7. Oke, level 7 ya. Terus kita jalan, ada serigala. Jangan panik. Aku mencoba untuk kalem, dan kamu need to rescue. Kita harus menyelamatkan dia kayak gitu. Gimana caranya? Ada serigala ya. Kita kasih apa? Tawon. Ntar takutnya dia nyerang kita. Ya dulu ini apaan? Nggak ada apa-apa lagi. Oh, tawanya bisa diklik. Terus kita taruh ke serigalanya mungkin. Gitu.
Okay, benar. Well, that was easy. Was easy. What do you mean? I was shaking like a leaf. Okay, nomor 8 ya. Habis ini udah dulu ya, nomor 8 ya. Okay, nomor 8. We need to get to the other side. Kita harus lompat ke sisi lain. Ini sungai. Tapi sungai itu apa? Swarming tuh apa ya? Tapi juga banyak itunya, dengan banyak piranhanya. Jadi kita harus lompat. Kita kayaknya nggak boleh ke terjun ke kalinya. Swarming tuh hangat gitu ya? Panas kali ya? Gimana caranya kita ngelompatin? Geser bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Tunggu. Tadi mencet piranha yang paling pojok tuh ya, terus keluar kayak gini. Nah, terus kita usir-usirin, klik-klikan ini piranha yang bisa diklik gitu. Oh, ini maksudnya apa? Ini kayak gini, ini terus ke sana, kita pencet, dia lari ke sana. Terus kalau misalnya dia ini, kalau misalnya buntu kayak gini tuh nggak bisa dipencet nih. Ini soalnya kalangan ini gitu. Jadi kita hilangin semua piranhanya gitu. Kita klikin ke sana. Ini kayak gini nggak bisa soalnya ada ini. Jadi kita harus klik ini. Nah, udah. Udah lewat, udah piranhanya udah hilang gitu ya. Piranha can beat frog still. Piranha dapat gigit besi gitu. I don't understand how you manage to deal with them bare hand. Dia bingung gimana caranya kita bisa ini, bisa ngusir itu tangan kosong gitu. Oke, gitu aja lah ya. Nomor 9 sampai berapa ini nanti lanjutin malam. Oke. Nanti kita selesaiin besok sampai ini ya. Bye bye. Terus lihat ya.